Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan SBJ TV dalam sesi tutorial singkat AVS Video Editor. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memotong video. Pertama, kita klik import video yang ingin dipotong. Kita tunggu sebentar, masuk ke sini, kita tarik ke bawah, ke sini ya. Ini video yang ingin kita potong. Kita coba play sebentar. Oke ya, jadi kita bisa memotong bagian depan, bagian tengah, atau bagian belakang sesuai kehendak kita. Misalnya ingin kita potong bagian depan, berarti kita tarik aja sampai kita lihat gambarnya, sampai sini misalnya ya. Kita langsung klik gambar film retak. Kita klik, berarti ini sudah terpisah. Kita tinggal delete. Berarti sudah terpotong. Atau kita ingin memotong bagian tengah. Berarti kalau bagian tengah kita ingin potong, kita lihat di previewnya bagian mana yang ingin kita potong. Kemudian kita klik di sini, bagian tengah yang ini. Di sini ya. Oke. Kita tinggal klik lagi. Berarti ini udah ada 3 bagian video. Kita tinggal hilangkan, kita hapus yang bagian tengah ini. Kalau kita ingin menghapus lagi yang depan, kita tinggal hapus. Ini ada 2 video, tapi nyambung ya. Kalau kita play, dia nyambung dalam kondisi yang sudah terpotong. Oke ya, setelah kita potong, kita simpan. Kita coba simpan yang paling belakang saja, kita hapus juga yang ini. Kita simpan video belakang, kita simpan dengan cara mengeklik ini, produce. Ini prosesnya agak lama, kita tunggu sebentar. Oke, kita klik file, kemudian next. MP4, kita klik next lagi. Kita kasih nama di video potongan kucing. Kita create, kita tunggu sampai selesai. Supaya cepat, ini bisa dihilangkan centangnya supaya cepat. Oke, berarti sudah jadi potongannya. Kita lihat hasilnya. Iya, video potongan kucing. Ini sudah video yang paling belakang, sudah terpotong. Ya, oke. Oke, demikian sekilas tutorial singkat bagaimana cara memotong video. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.